Okay, assalamualaikum. Hari ini korang jumpa aku lagi dalam channel One Ultra. Okay, so hari ini aku nak pergi bengkel. Aku nak pergi hantar kereta Chevrolet aku tu. Chevrolet aku tu dia ada leaking air radiator. Radiator aku ada leaking. Cumanya aku tak tahu leaking dia dekat mana. So sekarang ni aku tengah tunggu bini aku untuk bini aku bawa kereta tu. So nanti kita pergi bengkel tu. Dah sampai sana nanti aku tunjuk kat korang kat mana bengkel yang biasa aku hantar kan. Bengkel tu kan, bengkel tu dekat PJ je. So kadang ada dekat yang komen kan, dekat mana aku hantar kereta aku, dekat mana aku selalu repair kereta aku. Okay, jom, let's go. Saya janji dengan abang May nak hantar malam. Pasal saya takut malam saya tak down lah. Okay. Saya hantar siang je. Nanti check lah besok ke lusa ke. Okay. Dia ada masalah leaking kat ni, kat bau dekat radiator tu. Tapi air keluar. Tapi bawa boleh? Tapi tadi berhenti-henti kat cek air. Boleh? Kunci. Ada bomban penting dalam kereta. Tak ada. Berapa dia nombor kereta dia? BHQ. Aha. 8689. 8689. Nanti akak tu cek dulu air takut kurang. Okey tak. Dia tadi macam apa? Kuat dekat sana nipik dia. Tik 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 tik. Dia ikut bampu depan tu nipik. Sampai dah. Inilah bengkel dia. Di Kotek Motorsport. Aku biasa memang buat kat sini lah. Sini ada Cruise, ada Captiva, memang banyak lah. Jom nak check air aku jap. So, kat sini lah aku selalu buat kereta aku. Bini aku, tadi aku naik motor. Sebabnya nak hantar kereta waktu kita nak balik kan. Ada leaking dekat bahagian bawah. Leaking kat sini kan, kalau kau tahu radiator kan. Radiator. Sebab tu ada di leaking kat sini lah. Ataupun sini, tak pasti. So, kita nak balik naik motor. Apa? Nak balik? Nak balik? So, kat sini aku selalu buat ni. Ada cruise, banyak ah. Memang sini pot-pot apa? Chevrolet ni Opel. Siapa yang tahu Opel, dia tahu lah. Ni Chevrolet Captiva juga ni. Kat dalam ada lagi. So siapa yang nak tahu nanti perkembangan dia, nanti aku update eh. Jom kita nak balik dulu. Ni kereta. Ni bengkel dia, Ecotec Motorsport. Memang aku buat kat sini selalu. Kalau korang nak tahu, dia dekat area sini. Dia dekat Bandar Soundway. So, kita naik motor ya balik ni. Lupa pula aku nak kena check. Kau ada barang-barang penting kan nak bawa kan. Helmet saya ambil. Jangan. Kau ni tak ada barang penting dah. Tak ada. Kita jalan-jalan
tapi lepas satu masalah dia. Tapi kita minat ni pasal kita ketar je lah. Jom lah kita balik ke apa. Siapa? Kita hantar hari ni kita ada dua masalah. Tapi starter, mula-mula saya nak hantar starter. Saya fikir malam minggu ni nak hantar. Lala tengok semalam, ada leaking lah. Boleh lah lalang sekali buat leaking. Jom. Let's go Syafa. Ma. Itu dah lama dah masalah tu. Starter tu dah lama lah. Ini masalah baru, sudah terbukti. Tapi kita update lah kan, masalah tu. Dah elok ke tak kan? Ini tengok dekat kita. Kita balik naik motor. Tadi kita boleh bawa Azia tadi. Tapi sebabkan kita malah nak bayar tol banyak-banyak kan. Jam lagi. Itu kalau naik motor senang lah. Kita balik boleh merempit je terus kan. Syafa okey? Naik motor je senang balik. Bye-bye si putih. Kita jumpa nanti.